Selamat bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Untuk kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung luas lingkaran jika diketahui kelilingnya. Silakan disimak, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kita masuk ke pembahasan cara untuk menghitung luas lingkaran jika diketahui kelilingnya. Yang pertama kita bahas tentang rumus lingkaran terlebih dahulu. Rumus keliling lingkaran ada dua. Yang pertama yaitu keliling sama dengan 2VR atau 2 dikali V dikali R. Rumus ini kita gunakan jika diketahui jari-jarinya. Kemudian yang kedua yaitu K sama dengan V kali D. Nah, rumus ini digunakan jika diketahui diameternya. Di sini ada V. Untuk V ada dua ketentuan. Yang pertama yaitu menggunakan 22/7. Dan yang kedua yaitu menggunakan 3,14. Bagaimana penggunaannya? Cara penggunaannya yaitu 22/7 digunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7. Kelipatan 7 berarti penjumlahan 7 secara berulang atau perkalian 7 ya. Dimulai dari 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Sedangkan untuk 3,14 digunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Selanjutnya yaitu rumus lingkaran. Rumus lingkaran juga ada dua. Yang pertama, luas sama dengan V kali R kuadrat. Nah, rumus ini digunakan jika diketahui jari-jari. Kemudian yang kedua yaitu luas sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Rumus ini digunakan jika diketahui diameter. Sekarang kita ke contoh soal. Tentukanlah luas lingkaran jika diketahui kelilingnya berikut. Yang pertama, keliling sama dengan 132 cm. Kemudian tentukanlah luas lingkaran tersebut. Karena di sini yang diketahui hanyalah keliling, maka kita harus menentukan jari-jari atau diameternya terlebih dahulu. Untuk lebih mudah, yang harus kita cari adalah diameternya saja ya. Jadi lebih mudah menghitung diameternya saja. Rumus untuk menghitung diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya adalah diameter sama dengan keliling dibagi V. Selanjutnya ikuti sesuai rumus keliling. Kelilingnya adalah 132. Maka diameter sama dengan 132 per V. V yang mana yang akan kita gunakan? V tadi ada dua, yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, yang mana yang akan kita gunakan pada soal tersebut? Cara penggunaannya yaitu 22/7 kita gunakan jika kelilingnya bisa dibagi 22. Ya, kelilingnya bisa dibagi 22, maka kita menggunakan 22/7. Sedangkan untuk 3,14 kita gunakan jika kelilingnya tidak bisa dibagi 22. Di sini kelilingnya 132. 132 dibagi 22 ini hasilnya sama dengan 6. Berarti 132 ini bisa habis dibagi 22. Sehingga kita menggunakan 22/7. Maka V-nya adalah 22/7. Atau untuk lebih mudah memahaminya, bisa kita tuliskan 132 di sini per sama artinya dengan dibagi, yaitu 22/7 yang ini ya. Nah, kemudian kita selesaikan 132, tuliskan kembali. Kemudian ini perhatikan adalah pembagian pecahan ya. Untuk pembagian pecahan, baginya ini harus diubah menjadi kali untuk semua pecahan. Jadi bagi berubah menjadi kali, kemudian pecahannya ini dibalik. 22/7 dibalik menjadi 7/22.
Ini bisa dibagi 132 dibagi 22. Di sini sudah ada hasilnya yaitu 6. Sekarang menjadi 6 dikali 7. 6 dikali 7 hasilnya sama dengan 42 cm. Maka diameternya di sini sudah ketemu, yaitu 42 cm. Jika sudah menemukan diameternya, sekarang kita sudah bisa menghitung luas. Tadi rumus untuk menghitung luas lingkaran ada dua, yaitu L sama dengan V kali R kuadrat. Atau kita bisa juga gunakan L sama dengan 1 per 4 dikali V dikali D kuadrat. Yang mana di antara kedua rumus ini yang akan kita gunakan? Kita akan menggunakan yang ini, L sama dengan 1 per 4 dikali V dikali D kuadrat. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Karena di sini kita sudah menemukan diameternya ya. Maka kita tinggal ikuti rumus untuk penyelesaiannya. Luas sama dengan, di sini 1 per 4, tuliskan kembali 1 per 4 dikali V. V-nya tadi 22 per 7 atau 3,14. 22 per 7 digunakan jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7, sedangkan untuk 3,14 diameternya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, perhatikan di sini diameter, diameternya adalah 42. 42 ini merupakan kelipatan 7 ya, sehingga digunakan 22 per 7, kemudian dikali D kuadrat, berarti dikali D dikali D. Diameternya adalah 42, maka dikali 42 dikali 42. Ini bisa dibagi, 42 dibagi 7, hasilnya sama dengan 6. Nah, 42 ke 4 ini tidak bisa dibagi, maka kita kalikan untuk bagian atasnya terlebih dahulu, yaitu 1 dikali 22 dikali 6 dikali 42, hasilnya sama dengan 5.544 per 4. Karena di sini adalah 4, sehingga per 4. 5.544 dibagi 4, hasilnya sama dengan 1.386. Maka, luas lingkaran tersebut adalah 1.386 cm². Ini contoh yang pertama. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan di sini kelilingnya yaitu 62,8 cm. Kita akan hitung luasnya. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu diameter seperti yang tadi. Diameter saja supaya lebih mudah. Kalau kalian mau hitung jari-jari juga bisa. Tapi untuk lebih memudahkan pakai diameter saja. Rumus yang sama yaitu D sama dengan keliling per V. Kelilingnya yaitu 62,8 per. Nah, perhatikan di sini kelilingnya adalah bilangan desimal ya. Jika bilangan desimal, berarti kita menggunakan yang 3,14, karena ini sudah pasti tidak bisa dibagi habis oleh 22. Maka kita gunakan 3,14. Untuk memudahkan menghitungnya, diubah terlebih dahulu ini ke dalam pecahan ya. 62,8 jika diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 628 per 10. Dari mana ini per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, sehingga per 10. Nah, kemudian untuk 3,14 ini menjadi 314 per 100. Dari mana per 100? Karena di belakang koma ada dua angka, ya. Jadi, jika satu angka di belakang koma per 10, jika dua angka per 100, jika tiga angka per 1000, begitu dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita tuliskan kembali, kita ubah menjadi bentuk perkalian. 628 per 10, kan ini pecahan, jadi ini kita ubah menjadi kali. Sama seperti di awal, ini dibalik menjadi 100 per 314. Untuk lebih memudahkan, ini bisa dicoret saja. 1 nol di atas dan 1 nol di bawah. Sudah ya? Dihitung, 628 dikali 10, hasilnya sama dengan 6.280 per, di sini 314, berarti per 314. 6.280 dibagi 314, hasilnya sama dengan 20. Nah, sudah ditemukan diameternya, yaitu 20 cm.
Sekarang sudah bisa kita hitung luasnya, masih menggunakan rumus diameter ya, karena ini diketahui diameternya, yaitu 1 per 4 dikali V dikali D kuadrat. Masukkan luas sama dengan 1 per 4, karena 1 per 4, kemudian V. V-nya sudah pasti 3,14 ya, karena 20 ini bukan kelipatan 7. Maka kita tuliskan 3,14 dikali diameternya adalah 20. Maka dikali 20 dikali 20. Ini bisa dibagi, 20 dibagi 4, hasilnya sama dengan 5. Nah, kita kalikan 1 dikali 3,14 dikali 5 dikali 20. Hasilnya sama dengan 314. Maka luas lingkaran tersebut adalah 314 cm kuadrat. Demikianlah pembahasan kita kali ini, cara untuk menghitung luas lingkaran jika diketahui kelilingnya. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.